Penerapan kurikulum 2013 selain memadukan materi serta praktek, setiap siswa diwajibkan memiliki keterampilan khusus. Hal ini dilakukan agar setelah menyelesaikan sekolah, siswa tersebut memiliki keahlian khusus yang dapat digunakan bekerja. Sucipto, Wakil Kurikulum SMA Negeri 4 mengatakan, selain diberikan materi pelajaran, setiap siswa harus mempelajari keterampilan khusus yang diberikan melalui pelajaran serta eskul di sekolah. Pihak sekolah telah membekali setiap siswa yang lulus dengan mata pelajaran kewirausahaan yang diberikan mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Bidang keterampilan. Keterampilan itu kami wujudkan dalam ekskulnya, ekstrakurikulernya. Nah, seperti misalnya tari, itu kan bentuk keterampilan kami. Kemudian keterampilan anak yang namanya ada tambahan cooking club, mereka yaitu bisa ke arah wirausaha juga lah. Cooking club itu yaitu masak-masak. Penilaian kurikulum 2013 meliputi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang semuanya harus seimbang. Sehingga setiap siswa bukan hanya dinilai berdasarkan kecerdasannya, namun tingkah laku dan etika selama proses belajar juga dievaluasi. Tim Liputan, Sriwijaya TV.